Halo semuanya, ketemu lagi. Sekarang ada di episode ketiga main ke toko ya. Oke, saat ini tuh gue lagi ada di tempat namanya itu Grebe. Jadi Grebe ya, pakai B, bukan pakai P. Awas lu. Nah, jadi Grebe itu lokasinya dulu nih. Dia tuh ada di Lippo Mall Puri. Dan di lantai 1 adanya tuh di pojok. Pokoknya kalau teman-teman googling di Google ataupun di Google Maps, ya namanya googling ya di Google lah ya, itu tinggal search aja Grebe, itu udah ada langsung alamatnya. Nah, Grebe itu sebenarnya apa? Grebe adalah tempat bisa kita bilang, atau gua ngobrol-ngobrol sama ownernya, itu adalah one stop experience. Jadi perlu agak susah ngomong kalau pakai masker ternyata. One stop experience. Jadi di sini tuh kalau teman-teman datang, ini tuh kayak ibarat store. Dan nggak cuma ada kaos, celana, sampai sepatu aja, tapi ada semua hobi-hobi teman-teman. Jadi kayak misalkan tadi pas kita pertama kali masuk aja, itu bisa disambut di sebelah kanan ada claw machine. Buat teman-teman yang suka mainan kayak gitu, di situ ada. Terus ada juga yang coret-coret di tembok tadi, kayak yang tadi teman-teman lihat. Terus pas tadi kita masuk dikasih neon-neon warna biru, di sebelah kirinya langsung disambut sama mainan. Sama ini sebenarnya kalau di sebelah kanan gua ada otomotif ya, motor di sini. Dan ada juga otomotif lainnya di dalam. Terus intinya ini tempat tuh kayak misalkan teman-teman suka belanja online apapun, produk apapun, tapi terutama misalkan aja gua ambil contohnya adalah kaos kayak gini ya. Ini tuh kaos Billionaires Project. Kaos Billionaires Project itu banyak di Instagram, ada juga di Tokopedia gitu-gitu ya. Dan mereka kan jualannya online, mereka nggak ada toko. Nah kali ini kalau misalkan teman-teman itu pengen beli kaosnya, cuma masih agak ragu dengan kualitas bahannya ataupun ukuran sizingnya gitu ya, takutnya nggak muat di badan. Kalau online itu kan susah. Nah, teman-teman tuh bisa datang ke Grebe sini buat ngelihat produknya langsung. Nanti Billionaires Project itu ada di bagian dalam. Ntar kita akan keliling-keliling juga di sini tuh ada apa aja. Jadi balik lagi, selain ada produk fashion, ada otomotif, ada juga skateboard, ada juga sepatu basket. Ada basket di situ, lapangan basket maksud gua. Terus ada sepatu-sepatu juga, sneaker ada, baju-baju cewek, tas-tas lokal kayak gitu-gitu juga banyak. Gitu sih. Openingnya jadi kayak kepanjangan. Pokoknya teman-teman ikutin aja sampai kelar. Kita lihat di dalam Grebe itu ada apa aja. Yuk. Oke, kita mulai aja dari yang tadi gue bilang sebelah kiri pas kita pertama kali masuk. Kita langsung diliatin Museum of Toys. Jadi kalau teman-teman cek di Instagramnya Museum of Toys ini ya, teman-teman bisa ngeliat juga mainannya tuh kayak gimana aja ya. Dan kalau misalkan teman-teman pengen beli mainannya kayak gini, cuma masih ragu sama ukurannya, mungkin kekecilan atau kegedean kayak gitu-gitu kan kita nggak pernah tahu. Jadi sebelum salah beli, lihat aja deh, langsung datang ke Grebe, ngeliat aslinya tuh bentuknya kecil atau gede kayak gini-gini nih. Ya pokoknya bisa sesuai estimasi pemikiran teman-teman sendiri. Tuh ada mainan yang bisa muter-muter sendiri gitu deh. Yang lain pada diem, ini gerak sendiri deh. Nah, jalan lagi. Ini motor yang tadi gue bilang, di sini display-nya cuma ada dua, satu Honda ADV, terus satu lagi ada Suzuki GSX. Ini sebenarnya kalau teman-teman mau beli, ya mesti ngubungin tim marketingnya nih, ada tulisannya di sini. Ini nggak ada salesman-nya ya, jadi ya masuk lagi. Ini sebelah kanan ada kayak vending machine buat minum-minuman buat teman-teman haus. Ini ada harganya juga di sini, masukin duit sih. Ternyata ada pop mie juga tuh. Lihat deh. Ngitungnya gimana? Mungkin ada kali seduh-seduhan sini. Terus, nah ini balik lagi yang tadi sampingnya motor ya. Nih alat-alat saya buat ngebersihin ya. Ini ada busa spon. Terus ini ada windshield. Sorry, ini windshield kayak buat, ini kayak buat ninja deh. Itu ya, otomotifnya nih. Tuh, ini ada elektronik juga di sini. Oke, lanjut lagi. Nah, ini kita mulai masuk ke bagian yang fashionnya. Di sini teman-teman bisa ngelihat ada tas pinggang, sling bag juga ada. Ini brandnya dari Esgotado kayak gini. Di sana tuh ada juga lah kaos-kaosan lagi brandnya. Terus kalau ngadep sini, ini ada kaos dari Taxi yang gue tahu nih. Ini ada M, double M juga nih, MM Milan ya. Ini kalau teman-teman pernah ngeliat gue juga syuting lagi pakai kaosnya Neori Masil atau Oskadon. Nah ini brandnya emang Tex juga. Dan gue waktu itu ngeliatnya ini tuh di Tokopedia. Gue gak tahu bahannya kayak gimana, gue terpaksa, bukan terpaksa, gue langsung nekat beli aja dan ternyata emang barangnya bagus. Nah kalau teman-teman masih ragu barangnya kayak gimana, mendingan datang aja langsung ke sini. Ini unik deh ada begininya. Resleting loh.
tas-tas juga. Terus kalau ngelihat ke sebelah kanan nih teman-teman, ini ada jaket juga nih, cowok-cewek. Ini ada dress juga buat cewek tuh. Terus ini ada dari Instagram nih, @soraindonesia. Ini isinya apa ya? Ini apa sih? Oh, facial toner. Oh, facial toner. Oke, ini tuh buat muka. Nah, terus di sini juga ada F&B kalau teman-teman lihat. Jadi nggak cuma benda-benda aja, nggak cuma barang-barang, tapi urusan perut ada. Ada minuman, ada cemil-cemilan juga di sini. Kita jalan lagi, guys. Bentar, sini. Kacamata juga ada. Nice. Ke dalam lagi. Nah, di sini juga disediain kursi pijit di sebelah kiri, teman-teman. Terus ada parfum juga nih di sebelah sini. Brand-brandnya silahkan dibaca sendiri, guys, kelihatan. Habis itu maju lagi, ini ada co-working space. Jadi co-working space di sini yang gue tahu itu adalah gratis kenanya. Ya kalau teman-teman habis capek gitu, habis keliling-keliling grebe, atau ada tugas atau materi apa yang masih dikasih ke klien, ya di sini bisa numpang dulu, duduk, nyalain laptop, dan nyolokin juga ke sini tuh bisa colok, ngecas maksudnya. Terus, oh ya ngomong-ngomong di sini kalau mau pakai gratis, wifi-nya juga di sini kenceng. Oke, lanjut lagi ke dalam nih, untuk yang lokal-lokalannya Kayuku. Kayuku wooden art. Jadi ini kayu-kayu begini yang biasanya jadi pajangan buat di rumah-rumah ya. Kayak gini, guys. Sini juga tuh ada main-mainan, teman-teman bisa lihat. Wow. Nih, guys. Ada nih buat bisa ngamen di ini bukan sih perempatan. Banyak lah pokoknya kalau baju mah. Eh, ini keren loh. Cobain ah. Oh ya teman-teman juga sini kalau misalkan kayak luaran gini bisa langsung coba aja sih, guys. Ini jadi kayak jejepangan. Bagus nggak? Ya jalan lagi nih, gue pakai dulu. Oh guys, di sini juga ada skate park. Ini ada teman-teman juga yang lagi nyobain dan ini main-main aja, masuk-masuk aja gratis kok. Skate park kayak gini nih, walaupun cuma huruf U doang, tapi ya lumayan. Jadinya ada tempat buat teman-teman main. Yo, lanjut lagi ke dalam. Ini ada sepatu boot, guys. Sepatu boot brandnya tuh Lars. Oke, terus di belakang videographer gua ternyata ada jam tangan G-Shock. Cuma ini belum ada jam tangannya, mungkin emang belum ditaruh kali ya. Tapi waktu itu pas pertama kali gua datang ini ada sih. Ini yang jagain mungkin belum datang. G-Shock aja ada di sini. Kalau yang ini adalah Guess. Ini ada bacanya juga nih, guys. Grebe official kolaborasi sama G-Shock, Casio, Rosfield, dan Guess. Hashtagnya coba duluan. Tuh, coba dulu sebelum beli di Grebe. Anjir, banyak banget ya barang-barang di Grebe ternyata. Ini apa lagi nih? Oh, ini Eiger. Buat teman-teman yang suka manjat-manjat, climbing. Ini ada Eiger buat ridingnya juga. Ini tasnya juga dong. Tuh ya, tas gunung buat ini ya? Langsung dicobain. Ini enak loh sebenernya. Cocok nggak? Ini jalan. Nggak, ini gue taro. Oke, lanjut lagi yuk, guys. Sekilas-sekilas aja ngelihat ya, ada barang-barangnya apaan aja. Nggak mungkin gue kasih tahu semua soalnya banyak banget. Ada musik lagi. Langsung di-cut. Hey guys, nih di samping gua udah ada lapangan basket. Mini court doang sih. Yang walaupun mini, tapi kita dikasih ada 2 ring. Jadi bisa main 1-on-1 atau 3-on-3 sih. Nih, bola basketnya juga ada. Jadi kalau mau iseng main, ya udah main aja. Nah, kayak ke kanan. Ini udah mulai masuk ke sneaker nih. Sini ada Willio brandnya, terus ada nih dia, guys. Oke, di sini juga ada Kick Avenue sama ODD nih, or Daily Dose. Cuma kalau ODD kan banyak di mall-mall. Nah, Kick Avenue yang nggak ada di mall atau nggak ada offline-nya sama sekali, di sini mereka ada. Cuma belum naruh aja nih sepatunya. Kemarin gue juga ada di sini, tapi nggak ada ya. Mungkin akan diubah nantinya. Nah, terus enaknya juga di Grebe ini, selain teman-teman udah bisa langsung milih sepatunya, sepatunya abis itu kalau misalkan belinya sepatu olahraga bisa langsung dicobain. Kayak di sini ada sepeda kayak gini. Terus untuk treadmill juga sebenarnya ada tuh di belakang videographer gua, ada treadmillnya. Itu juga bisa langsung dimainin. Kebetulan kalau ini sepatu yang lagi gua pakai bukan sepatu olahraga ya. Ini sepatu biasa, sepatu patrobas. Enak makainya sepatu patrobas. Oke, guys, jadi abis milih-milih sepatu di situ tadi ini, teman-teman juga ya bisa langsung nyobain kalau emang nyari sepatu running misalkan ya. Cuman sepatu gue bukan sepatu running ya, sepatu jalan biasa dari Patrobas.
Nih guys, sudah langsung kelihatan di depan gua Billionaires Project. Ini brand nggak ada toko offline-nya kan. Dan sekarang di sini ada. Jadi teman-teman bisa ngelihat langsung bentukannya kayak gimana, materialnya gimana nih gini, sama ya sizing-nya sih. Kalau misalkan ragu ukuran M atau S mau belinya atau L, double XL segede apa ya, di sini bisa ngeliat-liat dulu. Dan di sini juga ada mesin claw-nya. Jadi kalau teman-teman hoki ya bisa dapat kaosnya sih. Cuma gua nggak tahu ya. Maksudnya kayak di sini aja ada sweater sama kaos, emang bisa ya diangkut pakai itunya, capitannya. Yang ini udah kayak pajangan sih itu, ini juga nggak ada, joysticknya nggak ada. Yang sebelah kanan juga kayaknya pajangan juga, tapi yang tengah ini beneran mainan sih, bisa dimainin nih. Oke, lanjut lagi guys. Oh ini pakai pakaian cewek, unik-unik banget deh. Lihat tuh bentukannya gini. Ini bini gue demen nih kayak gini-gini. Ngomong-ngomong, gue di Grebes ini juga nanti akan ketemu ngobrol langsung sama ownernya atau orang dalamnya si Grebes ya. Wah, ini juga ada sepatu Koka ini yang kolaborasi sama Coca-Cola. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, di sini tuh ada panggung guys. Ada panggung yang mana ini tuh namanya Stack District ya. Jadi kalau mau teman-teman ngadain acara di sini juga bisa. Grebes stage-nya tuh gedenya tuh lumayan nih guys. Misalkan gue dari pojok sini aja ya. Ini udah paling pojok, gue jalan ke ujung sana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 langkah, lumayan lah. Teman-teman bisa lihat ada grebenya di situ, terus ya yaudah ngadain acara, ngadain seminar, kita dikasih screen juga, ini ada 9 LED screen ya, dijadiin satu, lumayan banget gedenya, dan menurut gue ini keren sih, jadi emang bener-bener one stop experience untuk Grebe ini. Bisa gue bilang sebuah inovasi sih. Apalagi jadi tuh ngebantu buat teman-teman brand yang emang belum ada toko, masih jualan online, terus bisa naruh barangnya di sini. Terus ini lagi ada, nah ini guys, kebetulan sekarang kan gue syutingnya tanggal berapa nih? Tanggal 8. Nah, itu si Grebe lagi ada kerjasama tuh sama BCA 80%. Dan mungkin sepatu-sepatu yang teman-teman lihat di sini ini adalah produk-produknya yang akan didiskon up to 80%. Guys, sekarang kita lagi ada di bagian gadget. Jadi ini namanya, ntar gue nyontek dulu. Ya bener gadget sih, gadget district ya. Jadi kalau teman-teman kita sekarang ke kiri dulu, di sini tuh ada smartwatch. Smartwatch ini banyakan dari Garmin. Ya, Garmin semua. Terus ada smartlock juga, wheelock.co.id. Di sini juga ada mainan toys-toys gini, dan yang ini ada SpongeBob, sama yang paling lucu sebenarnya gini, mundur dikit. Awas nabrak Pak D Jokowi, ada mainan nih, keren. Sama ini kalau teman-teman lihat, ini ada adik-adik yang lagi nyobain main steeringnya, steer wheel tuh. Nah, terus di sini lagi-lagi ada claw machine. Yang sebelah kiri ini ada kaos, ada tas, ada sepatu. Yang sebelah kanan ada hoodie, ada sepatu juga, ada tas juga. Oke, terus di sebelahnya lagi ini ada dompet-dompetan. Ini masuk ke demenan gue nih, tim casing. Guys, ada dari Spigen, casing buat iPhone 11. Ini buat Apple Watch. Terus ini juga buat AirPod. Terus casing-casing lagi buat ini Samsung Galaxy Note. Bukan, ini S20 Ultra. Mau jepitan buat di mobil. Oke, oh di sini juga ada ada TV kalau buat main game. Lalu kalau teman-teman lihat nih di atas ada PS4. Kelihatan nggak dari kamera? Ya pokoknya ini ada PS4 dah. Lalu ada VR juga. VR Sony ini. Kalau mau mainin bisa di sini. Saran gue sih emang kalau datang ke Grebe itu mending dari pagi sih, dari mall bukanya. Jam mall buka semenjak PSBB atau new normal ini sih jadi jam 12. Jadi mulai jam segini sih enaknya, karena masih agak sepian. Nah guys, terus teman-teman juga bisa lihat di sini ada skuter elektrik. Jadi kalau misalkan capek, ya ini bisa dipakai sih. Itu loh, mainin gini bisa. Ini pokoknya fasilitas-fasilitas gratis sih. Teman-teman tuh bisa pakai aja gitu. Cuma ya agak tahu diri aja, ganti-gantian gitu sama yang lain. Kali mau main juga ya. Nah terus ngomong-ngomong nih juga yang tadi tuh gue udah sebut. Ada Wakai barengan sama Coca-Cola. Di sini tuh bagian lokal-lokal. Jadi kayak ini ada celana jeans yang brandnya tuh Hams Jeansku.
kalau teman-teman sering main ke Instagram pasti tahu brand jeans ini. Kalau teman-teman ragu soal sizingnya, apalagi celana ya, suka beda-beda ya, size 31 sama yang biasa teman-teman pakai sama 31 yang vendor atau brand jeans manapun ukuran sentimeter itu suka beda, ya datang langsung ke Grebe buat dicobain. Karena buat nyobainnya aja kita disediain nih changing room atau ruang ganti. Wow, sini nih. Ini ada ini guys. Nih. Bacaannya begini. Udah, sekarang lihat pintunya. Gua klik. Men, kita salah men, ini cewek ternyata men. Kita udah masuk ke tempat cewek. Tapi dari luar kelihatan ya? Oh iya. Oh, jadi fungsinya. Jadi kalau misalkan lu datang bareng sama cewek lu ya. Jadi gua masuk ke Grebe, gua beli kaos misalnya terus gua cobain. Habis itu daripada repot-repot manggil dia ke dalam, ya tadi switch tombol tadi diaktifin aja, jadi cewek lu dari luar bisa langsung ngelihat kayak gimana kaosnya pas lagi lu pakai. Gitu guys. Awal kita datang juga sebenarnya gue kasih lihat ada kursi massage ya. Jadi buat mijit seluruh tuh punggung, tangan sampai ke kaki. Tapi ternyata di sini ada yang buat kakinya doang. Teman-teman bisa lihat tuh di situ. Nah ini juga yang pada datang customer datang main-main aja. Jadi nggak usah takut gimana-gimana ya. Yang pasti balik lagi kayak tadi gue bilang ganti-gantian aja. Nanti tuh gue mau ngobrol sama orang Grebe-nya kayak lebih dalam lagi, kayak arti Grebe itu sendiri apa, terus visi misinya gimana, sama mungkin dari teman-teman yang barangkali harusnya ada sih kepikiran pengen naro produknya itu di sini, itu caranya gimana. Ya udah gue nyari ownernya dulu ya, tadi sih udah janjian sekitar jam 3, sekarang oh masih setengah 3 sih, keliling-keliling lagi deh. Oke guys, ini mic-nya sengaja gue lepas dulu soalnya gue mau ngobrol sama berdua ya. Ada yang namanya Mas Angga dan Mas Indra. Mereka berdua adalah co-founder dari Grebe. So, Mas, mari sini. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Sehat, Mas? Sehat. Yang ini Mas Angga, sebelah kiri gue atau kanan teman-teman. Dan di sebelah kanan gue atau di sebelah kiri teman-teman, ini adalah Mas Indra. Mereka berdua adalah co-founder dari Grebe. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya, Mas, yang gue penasaran nih ya. Awalnya aja kita langsung mulai. Ya. Grebe itu apa sih maksudnya? Siapa yang mau jelasin? Oke, gue dulu deh. Sangga, oke. Okay. Jadi sebenarnya Grebe itu singkatan dari Grab. Itunya experience sebenarnya. Okay. I gitu. Jadi Grab itu ambil, I-nya itu experience jadinya. Jadi kayak karena kan kita konsepnya nih benar-benar istilahnya tuh ngambil experience-nya banget. Karena kan sebenarnya kita bisa bilang tuh experience store juga kan. Karena apa yang nggak bisa diberikan sama online itu kita berikan di sini. Jadi sebelum beli itu kalau di online kan kadang lu kayak beli kucing dalam karung gitu kan. Ya kayak tadi gue jelasin juga kayak gitu di awal. Gitu. Jadi kayak memang lu bisa experience tempat ini, makanya Grab experience. Tapi kalau orang sebutnya Grebe-Grebe, ada yang sukanya leneh juga, Grebe-Grebe gitu kan. Grebe-Grebe. Tapi emang bener di Grebe-Grebe apa? Grebe. Di Grebe ini emang kita bisa Grebe-Grebe ya, Mas? Bisa banget, justru itu. Emang makanya. Maksudnya kayak gitu ya? Betul, supaya apa? Jadi bukan hanya beli kucing dalam karung, kucingnya udah nggak tahu karungnya apa lagi gitu. Nah sekarang kita bisa pegang, bisa coba. Bahkan nanti kalau udah dari situ memutuskan untuk beli, barangnya pasti tersedia. Tapi aslinya kalau kita langsung beli itu bisa nggak sih? Dulunya sebenarnya konsep awalnya kita istilahnya pengennya tuh orang kita kirim lah ke rumah gitu kan. Nah tapi setelah kita berjalan ternyata masih ada beberapa orang yang pengen bawa barangnya langsung di sini. Nah akhirnya kita menyediakan barang, jadi sekarang ini kita udah bisa membeli barangnya langsung sekarang secara langsung di sini gitu. Okay. Tapi bisa juga berarti yang nggak ada dikirim langsung juga ada. Bisa. Oh, kayak gitu guys. Bener-bener jadi emang bener. Experience aja utamanya, sorry yang utamanya tuh experience biar teman-teman tuh kayak tadi Mas Indra bilang nggak kayak beli kucing dalam karung gitu. Betul. Jadi walaupun kelihatannya mungkin di online bagus, tetap pas ngeliat aslinya
kurang srek gitu ya. Jadi nggak sesuai ekspektasi, jangan sampai begitu. Ekspektasi dan reality beda. Kalau di sini ekspektasi, realitinya ya itu sama. Oke, guys, lanjut lagi ke pertanyaan kedua dari gua. Visi misinya Grab itu apa sih, Mas, sebenarnya? Tadi udah sama Mas Angga, sekarang Mas Indra aja deh ya. Oke. Visi misinya sebetulnya sederhana sih ya, tapi ini mungkin buat semua nanti yang ada di Indonesia. Bahwa yang pertama, kita ingin bisa membantu semua pengusaha yang ada di Indonesia, khususnya produk lokal. Jadi kita akan bisa besar bersama, kita sediakan platformnya, sehingga nanti kita kemudian bisa melakukan sesuatu dan menjadi besar di Indonesia. Nah, caranya adalah dengan bergabung, ya ini makanya jadi kita bilang bahwa dengan bersama-sama melakukan ini, otomatis kita akan bisa kemudian mendapatkan untung bersama juga. Baik. Seperti itu. Dan kalau mau tahu lebih detailnya buat teman-teman produsen lokal pengen gabung sama Grebe, nanti gue taruh aja di deskripsi di bawah kali ya, Mas? Yes, betul. Atau nanti kita jelasin kemana. Dan emailnya kemana juga ada di situ. Jadi pastiin baca deskripsi di bawah gitu. Sama terakhir nih, Mas. Ya. Di Grebe itu sebenarnya ini kan kayak tadi gue lihat ada panggung ya di sini nih. Terus activity-nya tuh macam apa aja sih yang bisa dilakuin di sini tuh? Oke. Sebenarnya jadi gini, di Grebe itu kita pengen menggabungkan unsur-unsur yang istilahnya tuh di retail store yang biasa itu enggak ada sebenarnya. Baik. Jadi karena retail store yang sekarang yang ada sekarang ini kan istilahnya tuh mungkin orang-orang apalagi millennials itu mungkin udah boring kali ya. Jadinya karena gue basically gue juga yang bikin Jakarta Sneaker Day, jadinya kan event itu kan, jadi sebenarnya gue mau gabungin nih antara event space terus experience store sama retailnya juga gitu loh. Jadi selain kita bisa berexperience juga, kita juga istilahnya jualannya juga dapat, ada retailnya dan juga ada eventnya. Kenapa? Karena sebenarnya supaya mendukung lagi di dalam ekosistemnya si Grebe ini, kita bisa bawa crowd dari luar gitu ya. Jadi nggak ngandelin crowd yang ada di dalam mall lah istilahnya gitu. Jadi orang datang ke sini tuh udah bener-bener one stop experience banget gitu, one stop solution, dan kita pengen banget ngumpulin community sebenarnya di sini. Makanya kalau keliling tadi kan banyak segmentasi ya, tuh banyak banget. Nah, jadi tiap segmentasi pasti punya community sendiri-sendiri kan. Nah, makanya ada panggung ini juga kita pengen nge-grab community itu untuk bisa bikin acara juga di kita gitu loh. Jadi ya istilahnya tuh udahlah, kalau ke Grebe udah bisa dapat semuanya nih kayak gitu sih sebenarnya. Paham, Mas, kayak gimana. Jadi ini emang kalau ngomongin ide fresh yang dari awal kayak one stop experience sih, jujur ya buat gue pertama kali taunya juga emang di sini doang sih. Belum sempat kepikiran kayak ada sih sebenarnya yang mirip-mirip kayak gini, tapi kan acara biasanya setahun sekali. Iya kan? Betul. Tapi kalau ini ada terus ya? Ini 365 hari. Setahun full ada terus. Kita tutup selama mal buka, kita buka. Oke. Gitu. Even kemarin ada PSBB, sekarang new normal, jadi ya tetap buka ya. Tetap buka. Produser prosedur anti covid lah, gitulah pokoknya. Itu tetap tadi udah diterapin juga di depan. Sudah diterapkan, ya. Jadi aman, jangan khawatir kesini. Aman. Walaupun memang tempatnya terbuka dan bisa ada sentuh sana sentuh sini, bisa grepe-grepe begitu. Tapi yang namanya prosedur untuk kesehatan tetap kita akan perhatikan. Jadi masuk ini juga tadi saya langsung nyobain aja nih kaos luaran ini. Cewek betul, ini kan jadi pas ya. Ini pas berarti ya, memang bisa cocok. Jadi silakan nanti kalau sudah ada di bagian sana untuk pick up poinnya bisa dibawa pulang. Baik. Padahal guys, ini tuh cewek aslinya. Ini buat cewek. Gitu loh, ini cuma ternyata pas di badan gue cocok-cocok aja. Membuktikan bahwa apa yang dilihat belum tentu sama ternyata dilihat lebih bagus. Iya kan, cewek-cewek bisa pakai juga. Bisa pakai juga ini ternyata. Makanya. Gak cuma buat cewek doang, unisex gitu ternyata dia, guys. Gitu lah ya. Cakep ya? Mantap-mantap, keren dong. Keren ya? Ya udah sih ya, paling segini aja. Gini guys, gue juga ada ide nih. Tadi kan teman-teman udah ngeliat banyak yang udah gue jalan dan kita ngecek satu-satu brand-brandnya tuh ya. Aduh, nggak bisa dibilang sedikit sih di dalam Grebe ini ya. Betul. Dan tambah banyak. Ada 1.200 merek yang masih mau masuk ke kita. 1.200 brand yang mau masuk, guys. Betul. Gokil. Jadi gini, gimana kalau buat next episode-nya ada salah satu atau nanti ada berapa brand lah yang pengen gue bahas singkat di satu episode aja, di satu video aja. Dari teman-teman tadi udah ngeliat brandnya ada apa aja, coba tulis di kolom komentar di bawah pengennya brand apa yang selanjutnya gue bahas di dalam Grebe ini. Karena kebetulan gua dibolehin syuting di sini ya, Mas ya? Boleh banget. Harus malah. Harus ya? Kalau teman-teman pengen syuting, kalau teman-teman pengen syuting di sini juga sebenarnya boleh. Silakan ya. Boleh. Tuh guys, tadi kursi pijet dikasihnya gratis. Mau nyobain treadmill juga boleh. Mau main ini apa namanya, skuter elektrik juga boleh. Terus mau istirahatin kaki itu, foot massage boleh juga, asal tahu diri gantian sama yang lain ya. Ya udah. Paling terima kasih banget, Mas Indra.
Enggi juga, Mas Angga. Buat teman-teman, terima kasih juga yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa, nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga ke teman-teman. Kasih tahu semuanya soal Grabe ini. Serius guys. Ya, gua Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.